saya rahasiakan. Janda terbanyak ada di sebuah desa di Kecamatan Girung. Apa maknanya wonge pada seneng rabi? Kayak nenek aring argopeni orang. Ngeten nggih. Baik, ibu dan bapak yang saya hormati, dinten menika kita pengajian akbar dalam rangka silaturahim dan halal bihalal Desa Argopeni tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi serta pelantikan pengurus anak ranting NU se-Desa Argopeni periode 2023-2028. Argopeni tanggal 15 Mei 2023 garis miring 27 Syawal 1444 Hijriah. Dia nek tanggal 17 ke sing badane jumlah apa situ? Hah? Situ nggih. Nek situ wis benar. Nek 18 ya ora salah, ning ora pas karo NU. Ayo kowe nggih. Terus ngaten. NU niku oke. Okay. Biar semangat dulu kita pekik apa namanya siapa kita yel yel oke angkat tangan sedang ibu ini siapa kita buri urung bang engkau sembutan lo siapa kita siapa kita NKRI Pancasila, Aswaja. Ulangi. Aswaja, akidah. Ya, ulangi. Ulangi. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Jokowi, Arif Sugianto. Bupati kita Tursino Lurah Tursino Lurah Argopeni Bapak Lurah semana sinten Tursi oke okay. Tursino Mali Mali Tursino salah Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Jokowi, Arif Sugianto, Tursino. Tepuk tangan. Kurang gubernur. Yang bis ya, Tursi. Soalnya nang aring Bumen gue kalah ya gubernurnya. Yeah. Apa kalah? Nek dideleng saking namine Pak Lurah niku nek ora NO kebangetan. Tursi NO. Wajib NO niku Bang. Jenengan niku wis ben bapake niku jeneng. Keton Tursi NO. Mulai ngenjang ulin dagu kayak gue pak. Ya. Para matur tanggal 17 nggih niki sing badane setu. Nek sing badane Jumat niku tanggal 18. Kok dene beda? Ya memang beda. NU niku miderek ADART. Pasal 4. Pasal 4 ADART. Mangke dipun persani setiap ranting sudah saya beri ADART. Pasal 4 mengatakan NU itu berasaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini ormas Islam yang eksplisit, apa bahasa eksplisit ya? Jelas-jelas tertulis nang aring ADART
pedomane NU niku ora Quran tok, ora sunnah tok, ora ijma tok, ora qiyas tok. Ya Quran, ya hadis, sunnah, ya ijma, ya qiyas. Sebab dalam kasus tertentu niku teng Quran dereng wonten kudu golet nang hadis, dan hadis dereng wonten kudu ana ijma ulama. Ijma ulama dereng wonten perlu qiyas. Contohnya niki ijma. Kanjeng Nabi niku dereng nate tunggang motor mabur. Sahabat Nabi dereng nate tunggang motor mabur, ulama mazhab sing papat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali nggih dereng nate tunggang motor mabur, ning wong argo pening wis bola-bali tunggang motor mabur. Minimal laring subuk lah. Nah, masalah ini sembahyang keprien nang motor mabur. Nek wong kaji wong umroh nunggang motor mabur yang ngulur karo ngetang. Sembahyange keprien, nek ngentut uli wudu keprien. Kuwi Quran yo ora ana, sunah atau hadis ora ana. Perlu ada ijtihad teng mriki. Lah ulama NU nggih mengijtihadi persoalan itu karena apa? Warga NU juga banyak yang umroh, banyak yang haji. Kepriye carane sembahyang nang motor mabuk? Penting niki, Pak. Hasil muktamar keberapa? Yang jelas keputusan muktamar nek wudu nang areng jerong motor mabuk ora bisa, Bu. Bisane bisa ning ora uli. Lah ora uli banyune sing ora cukup, tur wektune juga jadi masalah. Lah wong ngaji sepesawat ke 395 nek wudu tuk siji wong siji 3 menit ping 395 pirang menit kuwe. Ora sida sembayang. Tayamum. Kan gantine wudu tayamum. Lah nek wong 395 gawe ledhu kabeh. Bisa kelilipan ke masalah eh. Sebab pesawat gue nganggo AC dingin. Lah kok penumpangnya buka keledu mabluk malah kelilipan balikkan kabeh. Maka tidak mungkin boleh tayamum di pesawat oleh Garuda. Di samping itu kenapa? Menurut NU, keputusan muktamar NU, tayamum nganggo jok motor mabur, nganggo bodi motor mabur kabin pesawat itu tidak sah. Ini keputusan NU. Pramila kula nyuwun datang warga NU temeriki ayah harga penising badai tindak umroh tindak haji caranya sembahyang aja tayamum, ora usah tayamum, langsung baik karo jagong sembahyang dhewe wudu mbuh ora dhewe wudu sembahyang karo jagong dengan catatan engko nek wis gendruk tujuane nek ngulon Jeddah apa Medina nek ngetan Bali mang Solo kuwe nek wis gendruk omah ingadah salate dibaleni kuwe nang fikih mazhab Syafi'i disebut dijenengi salat dihormatin waktu. Waktu aja waktu ya. Lihormatil waktu. Iya. Eling-eling bugi. Wis tau nunggang motor mabur urung. Wis tau memekah aku urung. Dereng iki. Lor niki lekene marep kulon bener mboten? Kulon niku kulon. Wetan. Oh niku kilen nggih. Lor-lor di lor. Lor, ngalor budon. Dadi Mekah ya kae sempor terus muanah kae. Ya, laras ge. Dadi sempor. Lah NU niku patuane duwe wudu ora duwe wudu nang jero pesawat jenengan cukup salat karo jagong
dengan catatan engkau nek wis genduk tujuane wis mudun wis normal nemu bayu banyu jenengan tetep wudu salat ingadah baleni salat sing mau ditinggal nang hari sing dilakoni nang pesawat dereng sempurna. Ini fatwanya itu. Lah, kita pun harus toleran. Menurut fatwa PP Majelis Tarjih Muhammadiyah, tayamum nanggo jok pesawat sah. Langsung sembahyang karo jenggong tanpa ingadah. Napa? Dasarnya menurut Muhammadiyah ada molekul debunya. Nenek nyong takon Garuda apa nih lejune Garuda orang anak, wis di vacuum cleaner, wis disedoti orang anak lejune. Menurut Garuda, neng menurut Muhammadiyah anak lejune jere. Ya apa apa ya kita hormati. Lah NU dasar apa? Fata yang mamu so'idan tayyibah Quran niku. Hendaklah kamu tayamum dengan ledu jelas tanah. Enggak fotanya mah mobil joki motor mabur. Enggak. Oke, bedane fakih nek luang kaji fakih NU karo Muhammadiyah keton, Bang. Iki penting ya. Enggak mengaku NU mesti wae NU nak motor mabur tayamum. Kuwi ora pas dikur karat, wis sekarat. Fakih habis dewek-dewek kok, tapi kita harus menghargai, Pak. Karena itu, ya, itu keyakinan mereka dan pendapat mereka yang dalam Islam itu hal yang biasa. Ngaten nggih, kula nate jadi ketua kloter, pemimpin jamaah haji semotor mabur, jumlahnya 335. Sangang bis, sing enam bis Muhammadiyah, sing telung bis NU. Tahun rolas niku. Ya, aku gampang. Setelah masuk waktu sholat, nanggerong pesawat, pengumuman, doyo calon jamaah haji, niki sampun mlebet legal sholat ngisya upaminipun. Monggo, sing wingi ngajine karo tayamum, silahkan tayamum sholat. Sing wingi ngaji manasike orang anggota yamum langsung sholat dengan catatan engkau nek wis genduk jedah jenengan sholate ingadah dibaleni. Monggo laksanakan sambil duduk masing-masing. Rampung, Pak. Aja padu ya, aja padu. Pancen beda. Lah sebabnya kenapa beda ya? Nabi urung tau nyontol nih, kok urung tau nyontol nih? Sebab zaman Nabi urung ana motor. Nah, kaya. Siji niku. Nomor loro. Ki puasa, ya puasa. NU niku kajaman ngadeg. Dugi seprike niku NU dalam hal penentuan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah harus berdasarkan ru'yatul hilal. Kudu dalam bulan ru'yatul hilal bil fi'li maksudnya apa? Wonge tetep kudu tekan dalam ngincer apa ya? Melototi bulanet keton apa urung? Kudu ke yang apa ini dalam bulan? Ya setiap tanggal sangat ikur hijriah nek arep puasa udah ngincer bulan ngincer apa ya bahasa kemene ya? Nginjen nek arep puasa uli nginjen wulan ya tanggal sangalikur Syaban. Nek arep gobatan uli nginjen wulan ya tanggal sangalikur Ramadan. Karena bulan sabit terbit bisa malam tinggal buruk, bisa malam tanggal setelah 30 sore itu. Kudu, Bang. Bulan ini karena wong NU kok takon jadi kok NU badan urung genah ya Muhammadiyah sekat biar pengumumannya oke berarti urung paham gue sebab dalam bulan kudu ngeteni tanggal sanga lah kayak gue kulempun nate temeriku pedale rombongan saking
Kemenak Pengadilan Agama NU dan ormas lain untuk melihat hilal. Lah wingi Muhammadiyah badane Jumat karena menurut Muhammadiyah wis tanggal minang hari ngetungan. Dia tuh wis dia wis keton bulan ya keton minang hari ngetungan. Itu namanya kata orang Muhammadiyah ru'yat bil ngilmi. Nek Muhammad NU boten tong jelas sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in huma alaikum fa'milu iddata min sya'bana salasina yauman. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbadanlah karena melihat bulan. Nek tertutup mendung kon nyempurnakaken 30 dina. Tahun ini pun rajin dok dewe kanjeng Nabi. Tanggal 29 dalam bulan nek ora keton. Genepaken 30 dina bulan Sya'ban nek puasa, genepaken bulan Ramadan nek go dagang. Insyaallah ngejang niki tanggal 1 Zulhijjah bejamari, Pak. Insyaallah NU karo pemerintah sama Muhammadiyah luwih gisit. Insyaallah ya. Niki supaya kita persiapan ya. Ada kemungkinan berbeda, tapi enggak apa-apa. Ya wingi Muhammadiyah salat Id teng alun-alun Bumen, banser saya suruh jaga. Aja gelo. Itulah Indonesia. Ya kecuali nang areng Arab kok badane beda karo raja disembelih, Pak. Nang Indonesia negara demokrasi kita diberi hak untuk mengamalkan ajarannya menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi badane puasane nek NU kudu nganggo rukyat. Apa rukyat? Dalam wulan. Ana maning nek puasa niku ana istilah imsak. Istilah imsak niku teori para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sing menciptakan teori imsak niku ya ulama-ulama NU, ulama-ulama pondok pesantren. Apa sih arti imsak nang kene? Nang kene arti imsak itu adalah tanda persiapan nggo mlebu waktu fajar shodiq muncul kapan ketika azan. Jadi wong mulai puasa niku ya sejak azan. Lah imsak nggo persiapan. Ulama-ulama kita dalam rangka ikhtiyat ngati-ati men aja pada keplantrang. Ya, di anakna imsak. Imsak sampai ke azan plus minus 10 menit. Nek orang nak imsak bisa jadi jenengan sahur lagi romplokan wis nging melanggar kayak kena semprit. Pramila ulama Nusantara, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah teng Indonesia membuat teori imsak tengaring arah boten nonton, Pak. Imsak ya puasa itu sendiri artinya puasa imsak. Lanang Indonesia imsak punya makna khusus persiapan untuk menuju waktu mulainya puasa. Kapan? Sejak dikumandangkannya azan subuh. Insya Allah cukup 10 menit jenengan nek agi dahar sahur kok neng ya terusaken bae aja diputahaken. Sing agi ngerokok terusaken sampai rampung. Ini aja tanduk ya. Nek tanduk mau tambah waktunya sesek nih. Nah, Muhammadiyah bukan tentang konsep imsak, Pak. Betul-betul konsep imsak. Ya imsak menurut Muhammadiyah ya puasa itu sendiri. Indonesia imsak punya makna budaya khas Indonesia dan rumpun Melayu, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam. Niki bentene kali sanesipun ndak. Yang menarik Bapak Ibu semuanya, ini supaya menjadi pengetahuan. Ramadan, sejak Ramadan dak wingi yang
sudah ada tanda dan lebih diberlakukan lagi mulai Ramadan kemarin, khusus waktu imsak dan azan subuh, versi hisab Muhammadiyah itu mundur 8 menit. Ini sebatas pirsa jenengan. Nek NU kemarin imsak itu 4:21, azan subuhnya 4:31. Muhammadiyah mundur 8 menit. Jadi imsaknya 4:29, subuhnya 4:39. Jadi beda dengan hisabnya NU dan pemerintah. Alasannya apa, Jerek? Model pemerintah itu esih kegasikan uli imsak maupun uli sholat subuh. Ya monggo, wong itu keyakinan dan pendapat, monggo, enggak apa-apa. Saya sekedar memberikan informasi, memang ada perbedaan dalam hal-hal tertentu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Wangsul Malih datang ADART, NU itu berpedoman pada Quran Hadis Ijma' Qiyas pasal 4. Pasal 5, NU itu berfaham Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tegas, Pak, dengarin ADART ini. Berfaham Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yaitu, satu, dalam bidang tauhid, akoid, keimanan, melu pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di antaranya adalah tauhide Abu Hasan Al-Ash'ari adalah sifat 20. Sifat 20 apal Prabu? Apal mboten sifat 20 wujud kita bako? Apal mboten jel? Berbunyi. Jel nyanyi kakan wujud kita bako? Aku kulaniku penikmat musik ninek nembang malapales. Lagu ini sebenarnya, Pak. Oh. Wujud kita, Pak. Oh, lagu ini melu baik, ngono. Dewe untuk netutakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Allah wujud kita kama muhalafatu bil hawadisi wa huyamu inafihi wa tahira kura irodat inmu ayat sama kasortalat badiran muridat. Tauhidin Abu Hasan Al-Ash'ari yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Maka nek jenengan ngaji tauhid ketemu sing jenengane muktaqot seket. Sampun ngaten nggih. Monggo niku. Benten kali liyane misalnya Salafi Wahabi itu enggak mengenal sifat 20.
tauhid Salafi Wahabi adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Si menarik Bapak Ibu, semua teror, semua terorisme yang sudah ditangkap di Indonesia, yang sudah dihukum maupun yang belum dihukum, tauhidnya adalah tauhid model Salafi Wahabi, tidak mengenal sifat 20. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pasal 5 Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang dalam bidang tauhid melu pendapatnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi lan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam bab fikih ibadah, NU niku mengikuti salah satu madhab papat, Pak. Jadi jenengan ngaku NU, muslimat NU, Ansor Fatayat Banser, uleng ibadah kue kudu melu pendapatnya salah satu madhab papat. Sebab nek ora, nek wong argo peni, wong ayah kok dicul, silahkan kono pahami Quran dewek, pahami hadis dewek, kacau Pak. Jenengan ibadah kudu melu salah satu pendapat papat. Itu pun dibatasi, bukan sembarang imam yang sudah muktamad, yang sudah terkenal kealimannya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Bukan imam yang lain, apalagi Imam Samudra. Insya Allah jenengan Bapak Ibu Joyo nang kene uli sembahyang gue biyen wis ngaji karo Pak Kiai, insya Allah wis bener. Kita pesing ke pedoman ya takrib supinah pun cukup, insya Allah wis bener. Jenengan iku melu pendapatnya Imam Syafi'i. Di antarane cara sembahyang Imam Syafi'i niku ya sing normal karo ngadeg, uli ngadeg standar, jarak kaki kanan dan kaki kiri sejajar dengan pundak. Ajak aja. Sebab sikiana sing sembahyang iki Salafi Wahabi. Ini model ulama Nasiruddin Albani dari Yordania. Uli metandang. Uli takbir kaya wong kademen iki. Nek kiai kula mboten. Talafuz biniat. Sedurunge niat takbiratul ihram kon talafuz mengucapkan niatnya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil kiblah adaan makmuman imam adalah Allah. Sejajar kuping ketika A sampai barwa artinya ngerendek niat ingsun sholat subuh rongrokangat madhab kiblat karena Allah. Kena ditengeri nek kuli takbiri mame Allahu Akbar. Oh gue ajarannya NU ini nek Allahu Akbar untuk NU sebab kapan NU niat saat A sampai bar yang mesti mengkonsentrasi mandang dawa Allahu Akbar. Kan sebayang Allahu Akbar ujung NU gue kita nulis gambarnya. Subuh sunat membaca kunut NU. Tadi sunat talafuz biniat mengucapkan niatnya. Walaupun niatnya tetap nangati, tapi sunat melafalkan niatnya sebelum takbiratul ihram.
dikiasakan karo ibadah haji. Kanjeng Nabi nalika haji niat mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan tunawatul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Haji melafalkan kanjeng Nabi senajan nangaring sholat kanjeng Nabi ora, tapi dikiaskan ke haji, maka talafuz biniat dalam sholat itu boleh, karena ini pun dilakukan sebelum takbiratul ihram, sebelum niat sholat. Tak pikir-pikir bener NU bae wae. Jal nek wong sing pedomane niate kan ngaring ati ora nang ngaring lambe, itu yang ngerti niat nang ngaring ati ora nang lambe. Nek takon jal Kanjeng Nabi uli niat nang ati kepriye kan akan diterangaken, Bang. Kanjeng Nabi kan niate nang ngaring ati, jal kepriye terangaken Kanjeng Nabi nek niate nang ati sembahyang uli niate kepriye. Kan angel, gue pulang gue dia malah angel ini nek modelnya itu gampang. Kepriye nek sembahyang maghrib niatnya kepriye ya usolli fardhol maghribi salah sarokangatim mustaqbil kiblah ada an imaman lillahi. Gue pulang buta cilik gampang, gue pulang wong tua gampang. Dan ini nek pulang wong tua pulang buta cilik kok pokoknya niat nang ati tiru Nabi kepriye carane? Wangel pak diterasake luna ngari ngati ora keton. Tak pikir-pikir bener NU bae lu. Mantap boten, Bu? Mantap boten, Bu? Mantap boten, Bu? Siapa kita? Tangannya belum di atas. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Aswaja. Jokowi. Arif Sugianto. Sutrisno. Otor Sino, Masya Allah. Jenang abang orang lili jenang. Dan sekian penting nih. Dalam ibadah fakih NO itu jelas ada ART niki. Kudu melu salah satu pendapat papat. Badan kudu nganggo rukyat, puasa kudu nganggo rukyat, satu Dzulhijjah kudu nganggo rukyat, subuh disunatkan untuk kunut, trawene kuwi 20 rokangan. Jenengan trawene pirang rokangan, Bu? Pirang, Bu? Wadu apa 20? 20 apa 8? Bosen apa bosen? Nek bosen kena ganti, Pak. Ning aja 8. Ganti 36. Melu pendapatnya Imam Malik kena masih 4 mali.